Yo yo bro, welcome to my channel Skull Minecraft. Lanjut lagi Minecraft survivalnya, dan ya, video kali ini aku akan membuat rumah dulu. Ya, agar bisa bertahan hidup masa gelandangan terus. Oke. Pertama, tebang-tebang pohon dulu. Ada apa di sana? Di sini kayu segini aja belum cukup ini. Jadi, penebangan pohon berguna untuk menerangi wilayah sekaligus ya untuk menambah bahan. Bentar, karena rumahku dari kayu, aku perlu sebuah itu dan yang sialnya belum bikin furnace. Jadi, mari kita ambil batu ini dulu. Ya, jika kalian melihat memang ada pickaxe batu di tanganku, tapi aku lebih suka pakai pickaxe kayu selama pickaxe kayu itu masih ada. Aku nggak suka mubazir. Udah dibuat susah-susah, dibuang. Tidak, no way. Oke, sekarang udah cukup kita buat furnace-nya. Taruh crafting table di sini. Lalu kita buat furnace-nya di ini kita buat bentar. Oke, kita buat sekarang. Nah, kita taruh nih furnace di sini. Kita bakar bentar. Oke, ini taruh ini di sini. Oke, sekarang hanya aku akan menebang kayu saja. Jadi, ya, bentar. Aku punya X enggak? Oke, ada. Karena aku menebang kayu, jadi kita percepat saja videonya. Bentar, kok aku mendengar suara zombie makin dekat ya? Oh, bener kan? Zombie sambil bawa daging busuk. Oke lah, hajar aja. Ini mati. Oke, zombie udah mati. Lanjut lagi, percepat. Oke, penebangan kayunya serasa sudah cukup dan enggak ada malapetaka kan di sini. Baguslah, enggak kayak tadi mau nebang pohon ada zombie digangguin. Ini tanam dulu, ini harus ditanam supaya tumbuh dan enggak kehabisan bahan bakar. Bahan bakar lagi, resource maksudnya. Tanam dan oke. Berikutnya, mari kita bangun rumahnya dengan template yang mirip iglo ya. Nah, mari kita bangun. Percepat saja videonya. Baru bentaran dah mau malam, tidur dululah. Ini kupas dulu. Kupas, lalu tidur. Selamat malam semua. Sudah pagi, lanjut lagi untuk bangun-bangun, percepat lagi.
Bentar, feelingku kok kayak nggak ada yang bagus begini yo. Awasin dulu. Nggak jadi, lanjut. Perasaanku nggak enak lagi. Ada zombie di sini, itu kan bener. Ini mau pukul gimana? Oi, oi, pukul, 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 pukul. Mundur, 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 retreat, 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 ini bahaya. Oke, bagus, sudah mati dia. Lanjut lagi. Oke, tanahnya udah habis. Sekarang makan dulu supaya darahnya regen. Oke. Makananku nipis lagi. Oke, lanjut lagi. Ternyata belum habis. Lanjut lagi, percepat. Ya, untuk tanah segini aja cukup. Sekarang kita lanjut lagi untuk membangun itunya, dinding-dinding rumahnya. Oke, kita percepat lagi videonya. Bentar, pembangunan rumah belum selesai, udah diganggu aja ini spider, kurang ajar. Sini kau. Beres. Makanan kritis lagi. Bentar, cari makanan dulu dah. Kalau nggak ada baru lanjut lagi bangun rumah. Oke. Ini bahaya ini. Lama-lama. Lanjut cari makanan, ada nggak makanan di sini? Makhluk hidup itu nggak ada, ya udahlah lanjut lagi bangun rumah. Belum simetris, mau nyimetris indah malam. Sial-sial. Bentar, tidur dulu. Ini udah malam loh, tidur woi. Tidur, tidur. Udah malam padahal. Serem ini kalau ada monsternya. Tidur, oke, selamat malam semua. Oke, selamat pagi. Sekarang ini kita simetrisin dulu ya, karena tadi bangunannya nggak simetris, sama sekali nggak simetris. Jadi dengan ini aku katakan, jika ini selesai maka dia telah simetris. Nah kan bener simetris. Dan oke, berikutnya tinggal kulitin yang ini, lalu setelah itu kita closing. Oke, ini kulitin, 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 kulitin. Oke, selesai. Sekarang mari kita closing. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. By the way, 90% dari kalian belum subscribe. Subscribe dulu yuk, bro. Sampai jumpa di video ke yang selanjutnya. Goodbye. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're
said I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I fall just like a guillotine, but I am here.